Orang-orang musyrik Mekah itu teman-teman sekalian, mereka punya perbuatan. Mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka tahu tawaf itu ibadah. Mereka tahu itu haji. Ya, karena itu kan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tahu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Itu adalah rangkaian daripada ibadah. Mereka tahu itu ibadah untuk Allah. Tetapi mereka syirik. Mereka menyekutukan Allah. Bagaimana menyekutukan Allah? Mereka datangkan patung-patung di sekitar Ka'bah. Yang selain mereka tawaf, selain mereka berdoa sama Allah, mereka juga minta sama patung-patung tersebut. Ini namanya mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Karena kita akan membahas tentang surganya aja sendiri itu perlu dibahas. Kenapa orang harus mengejar surga? Sehingga nanti pada saat membahas masalah penghalangnya, itu mereka akan lebih mudah memahami, oh ternyata harus meninggalkan penghalang ini karena terlalu mahal surga untuk dijauhi ataupun ditinggalkan hanya karena pelanggaran-pelanggaran tertentu yang sebenarnya sifatnya duniawi. Dan sudah ada solusi dalam Islam untuk diberikan kepada kita, dalam arti kata kita mendapatkan amal juga yang baik gitu loh. Seperti contoh misalnya, misal daripada kita berzina, kita kan bisa nikah. Toh sama juga konsepnya, yaitu pelampiasan biologis. Jadi untuk menjadi ahli surga itu tidak ada yang sulit, karena semua yang sedang dinikmati oleh ahli neraka, dari perzinahan, dari pergaulan bebas, meminum minuman keras dan segala macam ini, sebenarnya kita orang beriman bisa merasakan tapi dengan cara yang halal. Jadi contoh misalnya pelampiasan biologis, yang halal namanya nikah, yang haram namanya zina. Nah sekarang dua-duanya pelampiasan biologis, tapi nikah ini dimulai dengan ketulusan, dimulai dengan kegembiraan, baik dari dua mempelai ataupun keluarga keduanya. Dan pada saat mereka melampiaskan biologis itu dengan cara memuaskan, karena jiwanya pun tentram dan juga kualitas sperma dan sel telur juga akan berpengaruh ya dengan ketenangan jiwa itu. Ini juga sudah terbukti secara medis ya. Begitu juga dengan kalau dia melakukan dengan cara zina, dia sembunyi-sembunyi masuk hotel, orang tidak tahu dan segala macam, itu ternyata berpengaruh pada ketenangan jiwa dan akhirnya membuat dia pun mengurangi atau terkurangi darinya kualitas sperma dan sel telur, sehingga generasi manusia yang akan lahir nanti itu sangat jauh ya dari kualitas yang diharapkan. Jadi sebenarnya untuk menjadi ahli surga itu nggak ada sesuatu yang sulit gitu, karena kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menghalang mereka masuk ke dalam surga. Seperti contoh juga misalnya, misal khamr, mereka minum khamr dengan alasan mungkin khamr bagi mereka nikmat. Tapi kan Islam datang mengajarkan kepada kita boleh minum, bukan nggak boleh minum. Tapi minuman kita itu adalah susu, madu, air putih, gitu kan. Mungkin rempah-rempah herbal, jamu misalnya. Dan itu jauh lebih sehat, jauh lebih baik dibandingkan khamr. Kecuali kalau kita orang beriman nggak boleh minum misalnya, nah itu berbeda. Gitu. Pada saat Allah haramkan babi, ini nggak boleh nih makan, karena ini kalau kalian makan melanggar akan masuk neraka misalnya, dan otomatis akan menghalang masuk ke dalam surga. Kan Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, semua hewan air gitu kan. Jadi sebenarnya saya coba berusaha ya, tapi mudah-mudahan saya tidak tahu keburu atau tidak, untuk menyimpulkan judul yang panjang ini dengan waktu kita yang sangat kepepet. Tapi coba dengan izin Allah SWT kita berharap insya Allah dalam setengah jam atau satu jam ke depan kita bisa menuntaskan masalah itu. Baik teman-teman sekalian, saya akan berikan gambaran dulu tentang masalah surga itu sendiri. Apa sih surga itu dan kenapa kita harus mengejarnya? Ya. Kenapa setiap muslim kalau ditanya, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu melakukan ketaatan-ketaatan, kenapa kamu haji? Maka jawabannya untuk masuk surga. Baik, kalau kita tanya lebih jauh, apa kamu tahu apa itu surga? Paling dia jawab, istana yang mewah atau sebatas itu saja. Jadi dia pun belum tahu benar tentang surga, dia berharap masuk ke dalam surga.
Berarti memang surga ini sebuah target utama setiap muslim. Saya membedah teman-teman sekalian tidak kurang dari 30 sampai 33 pasal tentang surga. Insya Allah sudah ada di YouTube dan bukunya ini ya. Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Bagaimana di sini kita temukan dalil-dalil yang sangat luar biasa tentang masalah keadaan surga. Tentu saya tidak bisa bahas semuanya teman-teman sekalian, tapi saya akan kasih garis besarnya. Misal contoh yang perlu kita garis bawahi tentang masalah surga, yaitu keadaan ahli surga itu sendiri. Disebutkan tentang misalnya orang yang paling rendah derajatnya di surga. Kalau orang yang paling rendah aja begini, berarti orang yang paling tinggi jauh lebih besar lagi gitu kan. Disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Musa AS pernah bertanya kepada Rabb-nya, apakah serendah-rendah kedudukan ahli surga? Artinya orang yang paling rendah di surga itu seperti apa sih? Maka dijawab, seseorang yang datang setelah ahli surga masuk semua ke dalam surga. Tinggal dia sendiri saja. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ia menjawab, wahai Rabbku, bagaimana mungkin sementara manusia telah menempati istana mereka masing-masing dan telah mengambil bagian-bagian mereka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu rela, kamu merasa cukup enggak dengan memiliki sebagaimana dimiliki oleh raja terkaya dunia? Dan kita sebagai orang Islam tidak asing dengan raja terkaya dunia, tentunya Nabi Sulaiman alaihissalam ya, yang bisa bicara dengan hewan, pergi kemana-mana dibawa dengan udara, kemudian memiliki sampai 700 pasangan hidup di dunia ya. Bisa memerintahkan jin dan segala macam ya. Maka orang yang paling rendah derajat ini ditanya oleh Allah, apa kamu ridho enggak? Setuju enggak kalau saya kasih kamu yang terendah, yang terbaik oleh raja dunia. Dari istana, dari dayang-dayang, dari makanan, pakaian dan seterusnya. Maka dia mengatakan, tentu aku ridho wahai Tuhanku. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman, itu akan aku berikan untukmu. Dan aku akan tambahkan untukmu yang semisalnya. Empat kali Allah ulangi. Lalu dikatakan yang kelima kalinya, Allah mengatakan, dan semisalnya, artinya lima kali lipat. Orang itu mengatakan, aku rela wahai Tuhanku. Musa bertanya, Rabbku, lalu siapa orang yang paling tinggi kedudukannya? Kalau itu orang yang paling rendah, artinya lima kali lipat yang diberikan oleh raja terkaya dunia. Jadi ini sholatnya kurang, ibadah-ibadahnya kurang, banyak masalahnya orang ini. Gitu kan. Ini orang terendah, masuk neraka dulu. Dalam riwayatnya dikatakan akan keluar ahli neraka yang paling terakhir, ahli surga paling terakhir keluar dari neraka. Gak ada lagi ahli neraka di dalam kecuali ini. Yang di neraka itu tinggal orang yang kekal saja. Dia terakhir ahli surga, paling banyak dosanya. Dikeluarkan dalam kondisi badannya hangus sebagiannya. Dia berdiri, jatuh, begitu terus. Sampai akhirnya dia jauh dari neraka, kemudian dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Kemudian Allah pun memperlihatkan kepada dia sebuah pohon yang rindang, bahan pohon saja, tidak ada apa-apanya. Maka karena dia sudah sekian tahun tidak pernah melihat naungan itu, selalu siksaan api, pukulan, ya dan segala macam. Dia ketakutan, maka dia pun mengatakan, wahai Rabbku, sampaikan aku ke naungan pohon itu. Itu saja. Ya. Kata Allah SWT, apakah kau yakin tidak akan minta yang lain? Dia bilang, tidak, ya Tuhanku. Aku tidak akan minta yang lain. Betul-betul hanya itu saja. Gitu. Maka berkata Allah SWT, apa benar yang kau katakan? Dikatakan iya. Ya. Maka dia pun memberikan janji-janjinya kepada Tuhannya Allah SWT, sampai akhirnya Allah menyampaikan dia ke pohon tersebut. Lalu dia merasa nyaman sekali. Dia merasa di situ betul-betul dia terlindungi, ternaungi dengan sejuknya udara di bawah pohon itu. Dia ini terakhir ya, semua orang sudah masuk surga. Ini orang yang paling rendah derajatnya. Kemudian dia pun berkata pada saat itu,
atau Allah SWT pada saat itu memperlihatkan kepadanya sebuah pohon yang ada buah-buahannya dan juga ada airnya. Kalau tadi kan cuma pohon saja. Dari kejauhan dilihat sama dia. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, aku ingin pohon dan air itu." Kata Allah SWT, "Bukan kau sudah janji kalau kau tidak akan minta lagi?" Dia bilang, "Ya Allah, pohon dan air itu saya tidak minta yang lain." Lalu dia memberikan sumpah-sumpahnya dan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah pun menyampaikan dia ke pohon dan air tersebut. Dari kejauhan, setelah dia nikmati pohon itu, bahkan dalam riwayat kata Nabi SAW, dia merasa dia adalah orang yang paling besar nikmat Allah padanya. Allah perlihatkan dari kejauhan pintu surga terbuka dan tercium kepadanya bau wanginya surga itu. Maka dia pun mau minta sama Allah tapi malu. Hanya ini surga, nikmat terbesar gitu. Dia lihat dayang-dayang, dia lihat orang pakai baju sutra, istana yang luas, kebun-kebun, dia kagum. Lalu dia mengatakan, "Ya Tuhanku, surgamu dan aku tidak minta yang lain." Maka kata Allah SWT, "Wahai anak Adam, berapa banyak engkau memungkiri janjimu?" Lalu Allah berfirman kepadanya, "Apakah kau ridho kalau aku berikan kau seperti yang dimiliki raja terkaya dunia?" Dia mengatakan, "Ya wahai Tuhanku." Maka kata Allah SWT, "Kau akan dapat yang semisalnya. Engkau akan dapat semisalnya." Terus saja Allah ulangi sampai 10 kali lipat. Kalau riwayat tadi yang pertama saya bacakan kan 5 kali lipat. Ini 10 kali lipat. Maka saking gembiranya orang ini dia mengatakan, bayangkan ya 10 kali lipat yang dimiliki oleh Raja Sulaiman alaihissalam. Maka dia mengatakan, "Ya Tuhan, ya Allah, sesungguhnya engkau hambaku, aku Tuhanmu." Saking gembiranya dia balik kata-kata itu. "Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Maka Nabi SAW tersenyum sampai urat leher beliau terlihat alaihissalatu wassalam, saking gembiranya gitu. Ya. Ini orang yang terendah di surga. Kalau riwayat yang pertama tadi ada lanjutannya, Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, kalau itu derajat orang paling rendah, bagaimana dengan orang yang paling tinggi?" Maka Allah pun menjawab, subhanahu wa ta'ala, "Mereka itulah orang-orang yang aku kehendaki. Aku tanam kemuliaan mereka dengan tanganku. Dan aku menentukan atas mereka, ya, apapun yang mereka inginkan. Sekalipun mata mereka belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia." Jadi surga itu teman-teman, luar biasa. Sebuah tempat yang tidak bisa dibayangkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wafiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladzul a'yun. Di dalam surga itu semuanya yang ada di dalamnya akan dimiliki apa yang diinginkan oleh hati. Apa yang terdapat di hati kita bisa dapat. Dan juga yang selalu sedap dipandang oleh mata. Begitu. Di dalamnya akan diberikan rezeki tidak pernah terputus-putus. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'min ayat 40. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Dalam surah Mu'min ayat 40 ya. Wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzakuna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan kejahatan, dosa, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk dalam surga dan mereka akan diberi rezeki di dalamnya tanpa terputus. Jadi terus-menerus mendapatkan manfaat itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfulun wa la yabulun wa la yatagawwatun wa la yamtakhitun." Qalu, "Fama balut ta'am?" Qala, "Jusha'un wa rashhun karashhil misk yulhamuna at-tasbiha wal tahmida kama tulhamuna an-nafs." Artinya, ahli surga itu kata Nabi SAW akan selalu makan dan minum. Tidak pernah berhenti. Mereka tidak bukan makan karena lapar, mereka juga berhenti bukan karena haus. Mereka makan bukan karena lapar, mereka berhenti bukan karena kenyang. Jadi mereka nikmati selalu makanan itu.
Mereka tidak akan pernah membuang ludah lagi. Mereka tidak akan buang air besar dan buang air kecil. Dan mereka tidak akan pernah membuang ingus. Itu kata Nabi SAW. Jadi tidak ada lagi kamar mandi, tidak ada WC di sana. Semuanya kenikmatan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan sisa-sisa makanan itu? Di dunia kan kita harus butuh WC, mengeluarkan kotoran. Semoga Allah muliakan kita. Ada air seni, ada tinja gitu kan. Maka kata Nabi SAW, makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh tersebut akan keluar dalam bentuk sendawa dan keringat yang aromanya seperti aroma kasturi. Mereka melahap tasbih dan takbir sebagaimana kalian menghirup udara. Ya. Jadi maksudnya kalau kita makan dan minum di surga, kemudian kita atau ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, maka akan dikeluarkan. Akan dikeluarkan ya, dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Jadi begitu luar biasanya ya. Di dalam riwayat lain dijelaskan, kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga, ya, maka dia tidak akan pernah rusak bajunya. Ya. Tidak akan habis masa tuanya. Dan tidak akan pernah sakit selamanya. Jadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa gitu ya. Dan begitu luar biasanya penyampaian Nabi SAW tentang surga ini, yang kalau kita ya, lihat dalam banyak riwayat, sebenarnya semuanya kenikmatan. Ya, semua kenikmatan. Dan juga postur tubuh kita bukan lagi seperti ini. Ya. Postur tubuh kita sudah kembali seperti ayah kita, Adam alaihissalam. Seperti Adam. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, nanti pada saat kalian dibangkitkan pada hari kiamat, kalian akan kembali kepada poster ayah kalian Adam, 60 siku ke langit atau 27,5 meter. Dan dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, orang yang masuk surga maka wajah mereka seperti Yusuf, tinggi mereka seperti Adam, wajah mereka seperti Yusuf, hati mereka seperti Ayub. Ya, Nabi Adam sangat tinggi, 60 siku ke langit, sekitar 27,5 meter. Atau hampir 30 meter, kita semua akan seperti itu. Jadi posisi orang pendek, ya, itu hanya di dunia. Di akhirat semuanya akan sama tingginya. Wajahnya seperti Yusuf, Nabi Yusuf AS. Yang kata Nabi AS, dia telah diberikan sepertiga kegagahan dunia. Luar biasa gitu. Jadi tidak lagi orang jelek. Artinya wajahnya bukan berubah seperti Nabi Yusuf AS, tapi akan sangat indah, sangat tampan. Seperti dia, tapi Allah ya ubah sehingga menjadi sangat tampan. Kemudian hati mereka seperti Ayub. Nabi Ayub AS sangat bersyukur dan bersabar. Maka seperti itu keadaan ahli surga. Dan yang luar biasanya teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam surga, kita tidak akan pernah rasakan lagi kematian. Kecuali kematian yang pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, La yadukuna al-mauta illa mautat al-ula. Mereka tidak merasakan lagi mati kecuali mati yang pertama saja di dunia. Gitu kan? Dan kekal selamanya di dalamnya. Kita selalu menemukan ayat-ayat Al-Quran, selalu Allah tutup dengan khalidina fiha, khalidina fiha. Kekal selamanya di sana. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, kata Nabi SAW, ahli surga itu akan diberikan umur 33 tahun. Enggak lebih sehari, enggak kurang sehari. Gitu kan? Jadi luar biasa gitu. Sudah tidak ada lagi yang mati, enggak akan rusak pakaiannya, enggak akan kehabisan makanan, gitu kan. Dan luar biasa, sampai ya, kekal selamanya. Dalam keadaan nikmat tersebut. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak ada ketentraman yang sebenarnya kecuali kedua kaki kita sudah menginjakkan di dalam surga atau masuk ke dalam surga. Karena memang itu kenikmatan abadi. Nah, orang-orang beriman yang sudah paham masalah ini, tentu saja dia akan terus targetnya adalah surga. Termasuk Ramadan ini teman-teman sekalian, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita meraih surga. Dan inilah cara masuk surga, dengan cara
kita beramal saleh, berpuasa, sholat malam, baca Quran, berdoa, berzikir, bersedekah. Nah inilah yang diperintahkan yang bisa membawa kita ke dalam surga. Nah sekarang itu kurang lebih gambaran umum ya. Ini masih sebagian kecil yang kita bahas tentang surga. Saya berharap teman-teman bisa kembali menonton ceramah kami. Tadi bedah buku ini ya, Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Ada 30 pasal sekian tentang surga, ada 30 pasal sekian tentang neraka. Supaya Anda lebih punya gambaran jauh. Baik, kita sekarang masuk ke inti judul kita. Penghalang masuk ke dalam surga. Maka penghalang masuk ke dalam surga itu 4 huruf. Dosa. Dosa. Hanya saja dosa ini dibagi oleh ulama menjadi 3 bagian. Ada dosa yang kalau dikerjakan maka dia akan kekal selamanya di neraka. Artinya dia bukan cuma sekedar penghalang yang sementara untuk masuk ke surga, tapi dia akan jadi penghalang selamanya. Yaitu syirik, ya. Kemudian kufur, kekufuran sendiri, atau murtad. Murtad kan tadinya beriman jadi kafir. Atau dasarnya memang kafir dari awal. Atau dia musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah. Nanti kita akan rincikan insyaAllah ketiga ini ya. Nah ini jadi penghalang masuk ke surga selamanya, abadi. Ada yang kedua, dosa penghalang masuk ke surga sementara bagi orang beriman. Yaitu semua jenis dosa-dosa besar kecuali 3 tadi yang saya sebutkan itu. Dan itu teman-teman bisa melihat bahasan saya di dosa-dosa besar ya. Jadi ada ini teman-teman sekalian bahasan saya di YouTube 2 ini. Ada 76 dosa besar Imam Adz-Dzahabi. Dan ada dosa-dosa besar ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Ada 2. Dan ini sudah saya bahas di YouTube sampai kurang lebih 140 sekian dosa besar. Ya. Seperti misalnya durhaka pada orang tua, mencuri, berzina, riba, ya. Ini semuanya dosa-dosa besar teman-teman sekalian yang memang dia lakukan dan dia tidak sempat taubat. Tidak sempat taubat. Maka akan dipertemukanlah dosa-dosa besar ini, ya. Dosa-dosa besar ini dengan amal solehnya di timbangan amal nanti. Kalau faman thaqulat mawazinuhu, Allah SWT mengatakan siapa yang berat amal solehnya, faulaikumul muflihun, mereka adalah orang-orang beruntung. Waman khaffat mawazinu faulaika ladina khasiru anfusahum, dan orang-orang yang ringan timbangan amal solehnya, dosanya lebih besar, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka. Oleh karena itu, setiap muslim yang melakukan dosa disilakan dengan murtakabul kabir atau orang yang melakukan dosa besar. Itu kalau dia tidak sempat taubat, maka pemahaman sunnah wal jamaah dia di bawah masyiahnya Allah. Allah bisa masukkan dia ke dalam neraka, disiksa sampai bersih dosanya baru masuk surga, atau Allah maafkan. Itu kuasa Allah. Jadi itu jenis dosa besar atau dosa yang bisa menjadi penghalang masuk surga tapi sementara. Dan ini masuk dalamnya semua dosa besar kecuali 3 tadi ya. Kecuali syirik, kecuali kekufuran yang abadi atau murtad. Kemudian jenis dosa yang ketiga adalah dosa-dosa kecil tapi yang terus dikerjakan. Menjadi sebuah rutinitasnya. Sehingga akhirnya menjadi besar juga dia. Jadi dalam hadis kata Nabi SAW, perumpamaan dosa-dosa yang dilakukan, dosa-dosa sekecil itu, seperti satu kaum yang turun ke satu lembah, kemudian mereka pada saat lagi mau istirahat di situ, menyuruh satu orang menyuruh satu orang tukang masaknya untuk masak, dan tukang masak mengatakan, coba kumpulkan untukku ranting-ranting, jadi ranting-ranting sebanyak mungkin, supaya aku bisa membakar api untuk masak.
ya. Maka semua anggota kafilah itu mengumpulkan ranting-ranting. Setelah mereka mengumpulkan ranting-ranting tersebut, maka mereka akhirnya bisa membakar api. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dosa-dosa kecil yang terus dilakukan seperti ranting-ranting tadi, yang kalau dia satu mungkin masih belum bisa menyalakan api, atau masih kecil apinya, tapi kalau dia dikumpulkan jadi banyak, dia akan menjadi api yang besar. Nah, cuman memang ini lebih ringan daripada poin yang kedua tadi. Karena kalau poin yang kedua tadi, dosa-dosa besar, itu wajib taubat nasuha. Kayak misalnya durhaka pada orang tua, riba, zina, segala macam. Ini butuh taubat nasuha. Yaitu meninggalkan dosa itu seketika, kata Imam Nawawi rahimahullah, syaratnya. Kemudian menyesali, dan ketiga adalah, yang ketiga itu berjanji dan bertekad kepada Allah tidak akan mengulanginya. Seperti itulah ya. Tidak akan mengulanginya. Maka dengan tiga syarat ini, insyaAllah biidnillahi ta'ala, dosa itu akan dimaafkan oleh Allah SWT. Kalau dosa yang kedua tadi ya. Kalau dosa yang ketiga, yang tadi dosa-dosa kecil tapi kena sering dilakukan dan banyak variabelnya, maka akan menjadi dosa besar juga. Ini sebenarnya bisa saja dibersihkan dengan semua jenis ibadah, amal soleh. Misalnya, dosa kecil apa misalnya sholat sunnah, wudu, puasa, yang wajib dan yang sunnah semua. Sebenarnya semua amal wajib dan amal sunnah itu bisa membersihkan dosa-dosa kecil sehingga dia tidak menumpuk banyak, kecuali keadaannya adalah orang itu melakukan dosa-dosa kecil terus, itu pun dia tidak ikuti dengan amal saleh. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'tibi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan dosamu itu dengan perbuatan kebaikan. Artinya jangan kau ulangi lagi, tapi bersihkan dia dengan amal-amal solehmu. Seperti itulah. Ya. Nah sekarang teman-teman, saya kerucutkan lagi bahasan kita. Karena kalau kita mau membahas ketiga jenis dosa ini akan sangat panjang. Gitu. Saya akan fokus membahas teman-teman sekalian ke yang pertama saja. Ya. Tiga dosa yang jadi penghalang masuk ke surga yang sifatnya abadi. Anda tidak akan pernah keluar lagi dari neraka. Baik, yang pertama teman-teman sekalian adalah dosa syirik. Apa itu syirik? Syirik itu teman-teman sekalian yaitu menyekutukan Allah atau menggabungkan atau mempartnerkan antara Allah dengan makhluknya dalam hal ibadah. Syirik. Contoh misalnya, yang paling baik contoh disini adalah orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah itu teman-teman sekalian, mereka punya perbuatan. Mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka tahu tawaf itu ibadah. Mereka tahu itu haji. Ya, karena itu kan dari zaman Nabi Ibrahim AS. Mereka tahu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Itu adalah rangkaian daripada ibadah. Mereka tahu itu ibadah untuk Allah. Tetapi mereka syirik. Mereka menyekutukan Allah. Bagaimana menyekutukan Allah? Mereka datangkan patung-patung di sekitar Ka'bah yang selain mereka tawaf, selain mereka berdoa sama Allah, mereka juga minta sama patung-patung tersebut. Ini namanya mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan Allah sangat murka dengan perbuatan ini. Makanya Allah ceritakan tentang mereka dalam Al-Quran. Ya. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Wa idha sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, usakhra syamsa wal qamar, la yakunu Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya kepada mereka orang Mekah itu, kenapa, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah. Lalu disuruh tanya kalau begitu, kenapa mereka sembah berhala-berhala itu? Mereka menjawab sendiri, Allah kekalkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali agar kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Allah enggak butuh perantara benda mati, apalagi patung. Dia sendiri yang pahat, dia yang sendiri berikan nama, lalu dia yang panggil-panggil patung itu untuk disembah. Jadi mereka itu dulu kalau melakukan sembelihan, mereka sembeli untuk Allah, mereka sembeli juga untuk patung mereka. Ya. Bahkan kadang-kadang mereka curang. Dalam arti kata curang ini, mereka melebihkan buat patung-patung mereka. Oleh karena itu Nabi SAW diutus untuk memperbaiki masalah itu. Nah, kalau ada teman-teman orang yang berbuat syirik,
Dan syirik ini dibagi dua oleh para ulama, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar dilakukan, taubatnya harus syahadat kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi maksudnya kalau orang meninggal sempat berbuat syirik, tidak taubat, ya, tidak memperbaharui lagi syahadatnya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah pada hari kiamat. Kalau zina, riba, masih ada kemungkinan, tahta masyiah namanya, di bawah keinginan Allah. Kalau Allah ampuni, Allah bisa Allah ampuni. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah siksa, Allah akan siksa. Tapi dosa ini enggak bisa. Allah sudah pastikan dalam Al-Quran, tidak pernah Allah maafkan kalau mereka tidak sempat taubat sebelum meninggal. Nanti kita kasih contoh-contohnya ya. Kemudian juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, innahu ma yushrik billahi faqad harramallahu alihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya, dan tempatnya ialah neraka. Perhatikan di sini kalimat Allah SWT, sesungguhnya orang yang mempersekutukan dalam kurung sesuatu dengan Allah, dalam ayat dikatakan begitu ya, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya. Jadi dia terhalangi dari surga abadi. Tidak akan pernah bisa masuk lagi selamanya. Dikatakan tempatnya ialah neraka. Allah juga menyebutkan kalau ya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Karena Allah tidak ingin dipartnerkan dengan siapapun. Dalam surah Luqman ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innasyirka ladzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah. Oleh karena itu kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, ya, perbuatan namanya syirik. Kalau orang yang pelakunya namanya musyrik, ya. Maka dia termasuk penghuni neraka secara qat'i. Maksudnya tidak diragukan lagi. Sebagaimana halnya orang yang beriman karena Allah lalu mati dalam keadaan sebagai mukmin, maka dia termasuk penghuni surga. Sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diazab di neraka karena dosa-dosa selain syirik yang pernah dilakukannya. Seperti itulah. Ya. Baik teman-teman, Nabi Muhammad SAW juga pernah ditanya, atau beliau pernah bertanya kepada para sahabat, Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian induk dosa-dosa besar? Artinya kalau kalian lakukan, habislah. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kata Nabi SAW, al-isyraku billah. Itu yang pertama disebutkan. Syirik kepada Allah. Juga Nabi SAW pernah mengatakan 3 kali. Ya. Ala unabbikum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan induk dosa-dosa besar? 3 kali Nabi SAW ulangi. Lalu, qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai urusan Allah. Qala al-ishraku billah. Ya, beliau mengatakan syirik kepada Allah. Ini disebutkan yang pertamanya ya. Itu juga dengan, beliau pernah mengatakan, ishtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah dosa besar yang membinasakan. 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah mahun. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa 7 dosa besar itu? Yang pertama beliau mengatakan, qala asyirku billah. Syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, as-sihr. Beliau mengatakan, pelaku sihir. Ya. Wa qatlun nafsal lati haramallah illa bilhaq. Dan membunuh jiwa yang telah Allah larang, kecuali dengan alasan benar. Jadi maksudnya kalau orang serang kita, kita bela diri, terus kita bunuh perampok itu tuh alasan benar. Atau pemerintah menangkap pelaku kriminal, karena dia membunuh maka dihukum mati juga misalnya. Itu alasan benar. Tapi kalau tidak ada alasan ini, maka tentu masuk dalam ancaman ini. Yang keempat, wa'aklu riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa'aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa'tawalli yawmaz zahf, lari dari kancah peperangan. Nah, dan yang ketujuh, wa'kathful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik, ya, lagi lalai, melakukan perbuatan zina, gosip tentang dia. Tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah di sini masalah syirik.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini syirik luar biasa gitu. Gak bisa main-main soal itu. Ya. Baik, syirik besar ini teman-teman sekalian banyak contohnya. Misal contoh seseorang jadi penyihir. Ini sudah mutlak penyihir itu melakukan perbuatan syirik. Makanya mereka tobatnya harus syahadat. Karena mereka mengajak jin, syaitan bekerja sama. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyembeli untuk selain Allah. Menyembeli untuk kuburan, untuk laut, untuk gua. Ya. Ini termasuk syirik besar. Tawaf. Di selain Ka'bah, putar-putar di kuburan dengan alasan kuburan ini bisa memberikan manfaat dengan dia tawaf. Padahal tawaf itu hanya untuk Allah di Ka'bah. Kali ini semuanya hati-hati. Meminta-minta pada orang mati, mengajak bicara orang mati. Maka ini juga termasuk, ya, harus hati-hati semuanya. Kalau yang kedua syirik kecil, yaitu riya, kita sudah tahu sama-sama. Nah bedanya kalau syirik besar memang mengeluarkan orang dari Islam. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat bisa kekal di api neraka karena Allah tidak akan ampuni. Kalau syirik kecil, riya. Riya itu memperindah ibadah karena makhluk. Misalnya memperindah sholatnya karena ada atasannya di sebelah. Karena ada mertuanya atau ada temannya yang melihat. Atau dia memperlama doanya karena ada orang yang lihat. Ini semuanya riya. Nah kalau ini tidak mengeluarkan dari Islam. Dan yang hancur adalah hanya amal itu saja. Jadi riya misalnya dalam sholatnya. Sholat itu tidak diterima. Gitu ya. Dan dia tidak akan mengekalkan dalam api neraka. Tapi dia juga dosa besar. Tetap bisa disiksa di dalam api neraka. Dan ini yang pertama teman-teman sekalian. Dari tiga jenis dosa yang menjadi penghalang masuk ke surga. Yang sifatnya penghalang abadi ya. Karena saya bilang tadi kalau kita bahas semuanya. Termasuk penghalang sementara. Dari dosa-dosa besar yang ada. Maka itu malah akan panjang bahasanya. Dan Anda bisa kembali ke bahasan kami bahasan tentang dosa-dosa besar. Insya Allah sudah 140 sekian dosa besar yang harus kita hindari tentunya ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke dosa besar yang kedua, maksud saya dari tiga tadi itu ya, yaitu kekafiran secara umum, kafiran. Jadi orang-orang kafir, dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh ragu tentang kekafiran orang-orang selain Islam. Dan ini sebenarnya bukan hal yang harus menyinggung mereka. Karena kita cuma punya dua istilah. Muslim, mukmin atau kafir kan begitu. Dan istilahnya tidak asing. Juga dipergunakan oleh mereka untuk kita gitu kan. Dan ini bukan penghinaan sebenarnya. Ini cuma istilah yang digunakan memang rivalnya. Seperti orang lapar sama kenyang gitu kan. Malam sama siang seperti itu. Dan bagi kita orang beriman. Nah, kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, kita meyakini selain penganut Islam adalah kekafiran. Dan kalau mereka tetap dalam keadaan itu, maka berbahaya buat mereka. Mereka bisa kekal selamanya dalam api neraka, gitu kan? Dan ini jelas sekali dalil-dalil tentang masalah itu. Kita misalnya coba lihat ya. Dalil yang pertama teman-teman kalau bisa lihat buka Al-Quran surah Al-A'raf. Ya. Surah nomor 7 ayat 40 sampai 42. Surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 40 sampai 42. Bunyinya begini. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. La tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواص أو غواش ما لهم سأقولني معف لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran sudah datang, Nabi Muhammad SAW sudah membawa risalah, mereka tetap tidak mau beriman, dan menyombongkan diri terhadapnya. Ah, dari mana kebenaran itu? Dari Islam misalnya. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga. Ya, di sini maksudnya tidak akan masuk secara abadi ya,
kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur. Hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Coba teman-teman sekalian bayangkan, unta bisa masuk nggak ke lubang jarum? Lubang jarum kecil gitu, untuk taruh benang itu. Kan mustahil. Artinya mustahil mereka masuk ke dalam surga. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka. Dan di atas mereka ada selimut juga dari api neraka. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang zalim. Kan gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, yang majusi penyembah api. Karena Yahudi Nasrani anda tahu tentunya ya. Majusi penyembah api. Yang mendengarkan aku diutus menjadi nabi, kemudian mereka tidak beriman pada risalah yang aku bawa, dan mereka meninggal dalam keyakinan itu, bukan muslim, kecuali mereka pasti akan masuk ke dalam api neraka. Gitu kan? Jadi ini sebuah konsep akidah dasar seorang muslim. Makanya kita harus punya kepedulian teman-teman sekalian sebagai seorang muslim untuk mengajak siapapun selain Islam untuk masuk ke dalam agama kita yang mulia ini. Ajak mereka untuk syahadat. Nabi Muhammad SAW sudah contohkan itu. Sudah contohkan itu. Dari sini juga kita ambil pelajaran penting teman-teman sekalian. Tidak adanya prinsip yang mengatakan semua agama sama. Enggak sama. Beda. Ya, beda. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, inna dina inda Allahin Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Dalam Al-Imran juga, ayat 88, ayat 85-nya, Allah SWT mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, wa man yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala min, wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba milih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Teman-teman bisa kembali ke ceramah kami juga di YouTube. Kalau ada yang mau lebih jauh dengar insya Allah tentang masalah ini. Ada panjang lebar saya jelaskan di judulnya Hiduplah Mulia Dengan Islam. Nah, bagaimana saya paparkan panjang lebar tentang masalah itu teman-teman sekalian. Dan itu cukup banyak dari dalam Al-Quran yang menceritakan tentang masalah orang-orang kafir bisa masuk ke dalam api neraka. Seperti itulah ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang kafir tapi murtad nih. Murtad. Ya. Dia tinggalkan agama Islam. Disebutkan dalilnya dalam surah An-Nahl. Surah nomor 16 ayat 106. Sekali lagi, surah An-Nahl. Surah nomor 16 ayat 106. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sudah dia beriman, maksudnya murtad. Tadinya dia muslim lalu dia keluar dari agama Islam. Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Akan tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Jadi pernah terjadi teman-teman sekalian, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, Ammar waktu itu umurnya 9 tahun. Yasir ayahnya dia udah dewasa tentunya dengan istrinya Sumayyah. Kalau Anda pernah dengar ya, Sumayyah radhiyallahu anha adalah wanita Islam yang pertama mati syahid. Yasir pun termasuk laki-laki muslim yang awal-awal mati syahid itu. Dibunuh oleh Abu Jahal ya. Nah, di depan matanya Ammar, waktu itu umurnya 9 tahun, dia lihat ibu samanya dibunuh oleh Abu Jahal. Sumayyah itu ditusuk perutnya lagi hamil. Mati. Yasir pun ditusuk, mati. Maka Ammar waktu itu masih 9 tahun. Disiksa dia sama Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan bunuh kau seperti kedua orang tuamu. Tusuk langsung mati. Saya akan bunuh kau pelan-pelan. Saya akan kulitin kamu. Kecuali kau meninggalkan agama Muhammad. Maka karena dia takut, dia tidak bisa tahan siksaan itu, maka dia pun mengatakan, baiklah. Abu Jahal rupanya tidak puas. Ya. Dia bilang, baiklah, maksudnya saya tinggalkan agama Muhammad. Abu Jahal tidak puas. Lewat seekor unta, kata Abu Jahal, saya tidak akan lepaskan kau sampai kau bilang, unta ini Tuhanku. Betul-betul kalimat kufur. Jadi bukan lagi Allah, tapi unta ini.
Maka Ammar mengatakan, unta itu Tuhanku. Kena kesakitan itu. Maka dibebaskan oleh Abu Jahal. Setelah itu Ammar menyesal luar biasa. Kenapa dia tidak susul saja kedua orang tuanya mati syahid. Tapi 9 tahun kita bisa bayangkan bagaimana anak-anak 9 tahun pastilah ketakutan gitu kan. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan dia sampaikan masalah itu. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ya. Dia mengatakan, kaifa tajid qalbak? Bagaimana pada saat itu hatimu, hai Ammar? Ammar bilang, mutmainnun bil iman. Hatiku sangat tenang dengan keimanan. Aku tidak pernah niat mau murtad itu. Kata Nabi SAW, in adu fa'ud. Kalau begitu, kalau mereka paksa lagi kau besok mengucapkan itu, maka ucapkan saja. Karena aku tidak maksud itu. Tetapi jadi saksi bahasan kita adalah potongan awal daripada ya, hadith ini. Bagaimana, atau potongan awal ayat ini dalam surah An-Nahl tadi. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir dari kisah Ammar, ya, radhiyallahu anhu, padahal hatinya tetap tenang dalam keadaan atau dalam iman. Akan tapi orang-orang yang melapangkan dada untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, maka hukumnya adalah hukuman mati. Jadi saking tegasnya. Tapi tentu ini bukan individu yang melakukan ya, tetapi ya, pemerintah muslim yang ada gitu ya. Allahu a'lam. Jadi ini insya Allah teman-teman sekalian, bahasan yang bisa kita sampaikan. Karena melihat waktu tentunya, saya juga sekitar jam 14.00 harus ada live lagi. Tadi semestinya ada masalah teknis sedikit ya. Kita harusnya mulai jam 12.30. Tapi insya Allah saya akan coba buka pertanyaan dalam sesi ini. Tapi saya simpulkan dulu kembali sekali lagi. Surga adalah sebuah tempat abadi yang sangat menyenangkan, kekal selamanya dalam nikmat. Gak ada lagi kematian, gak ada lagi masa tua, semuanya mudah gitu kan. Bahkan ada sebuah hadis yang luar biasa. Ya saya belum sebutkan tadi, kata Nabi SAW tidak ada seorang mukmin yang meninggal bayi ataupun sudah sangat tua. Misalnya bayi masih baru berapa bulan atau berapa hari lahir, dan orang itu meninggal 100 tahun atau 200 tahun umurnya, kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Jadi potongan awal hadis ini yang belum saya sebutkan tadi ya. Tidak ada lagi buang air besar, enggak ada buang air kecil, dan terlalu banyak kenikmatan abadi yang luar biasa gitu kan, yang kita akan dapatkan kalau kita masuk surga. Kata kuncinya cuma 4 huruf, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat saja. Ya. Anda kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, kan seperti itu. Kemudian kita sudah jelaskan tadi juga tentang penghalang-penghalang. Jadi ada 3 jenis dosa. Kan penghalang masuk surga kan 4 huruf, dosa saja. Tapi dosanya dibagi 3. Ada dosa yang menjadi penghalang abadi dalam masuk dalam surga, ada dosa yang menjadi penghalang sementara sampai dosanya bersih, ada dosa-dosa yang bisa memasukkan juga ke dalam neraka, menghalang masuk surga kalau, tapi nanti dia akan masuk juga ya, mirip dengan poin kedua. Hanya saja dia adalah kumpulan dosa-dosa kecil yang juga tidak diikuti dengan pembersihannya. Allahu a'lam. Dan kita tadi fokus membahas yang pertama tentunya.